Telah panjang duduk kita di majlis ini, namun ini adalah sebuah setoran untuk hari kiamat yang penantiannya 50.000 tahun. Ja'ala al-Habbu subhanahu wa ta'ala fi dhalika al-yawm ahla al-jannati zumara wa ahla an-nari zumara. Allah Ta'ala menjadikan di hari kiamat tersebut para penghuni surga berkelompok-kelompok dan para penghuni neraka mereka pun juga berkelompok-kelompok. وجعل الروابط بين هذه الزمر وهذه الزمر المحبة القلبية. Dan Allah Ta'ala jadikan antara kelompok-kelompok tersebut satu sama lain, antara tiap-tiap kelompok yang melompokkan mereka adalah ikatan batin mereka. فَلَا يُحْشَرْ أَحَدٌ إِلَّا مَعْمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَيَّنْ كَانْ فِي الدُّنْيَا. Dan tidaklah seseorang dikumpulkan esok di hari kiamat melainkan bersama orang yang hatinya terkoneksi dan cinta kepada orang tersebut. نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ. Semoga Allah memberikan keamanan bagi kita di hari kiamat dan dianugerahkan surga di hari yang abadi. مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ. Bersama orang-orang yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli rukuk dan sujud. الْمُوفِينَ لَكَ بِالْعُهُودِ. Yang setia di dalam menunaikan janjinya kepada Innaka rahiman wadud. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nas'aluka sabra 'indal qada. Kami mengemis kepadamu agar anugerahkan kami kesabaran ketika turun qada dan juga keberuntungan kejayaan dan manazil syuhada dan kedudukan para orang-orang yang syuhada kehidupan orang-orang yang beruntung wan nasra 'alal a'da dan kemenangan terhadap musuh-musuh kami wa murafaqatal anbiya dan anugerahkan kami dapat mendampingi para nabi-nabi wa murafaqatal faqatal anbiya anugerahkan kami bisa mendampingi nabi-nabi wa murafaqatal anbiya anugerahkan kami dapat menampingi para nabi-nabi wa hadhihi da'awat min da'awati sayyidil anbiya wa khatamihim sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa tadi yang disebutkan ini adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin sekalian nabi dan rasul yaji bihi fi kulli sabahin qabla salatil fajr beliau selalu membacanya setiap hari sebelum salat subuh Hafizahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana doa ini dihafalkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nas'alullaha min khairi ma sa'alahu minhu 'abduhu Nabiyyu Sayyidina Muhammad. Maka kita meminta kepada Allah segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min syarri ma sa'alahu minhu 'abduhu Nabiyyu Sayyidina Muhammad. Dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang Rasulullah berlindung darinya. Wa ma qama al-majma'u illa min athari at-talbiyah di da'wah Nabi Muhammad dan tidaklah berdiri majlis ini melainkan bentuk kita menjawab panggilan dan ajakan yang Rasulullah ma khalafahu fina wa tarakahu sallallahu alaihi wa alihi dan merupakan jejak dan bekas-bekas apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini Abi da'watihi qulna la ilaha illallah dengan ajakan dan dakwahnya Nabi Muhammad hingga kita dapat mengucap la ilaha illallah arafna annahu yajib 'alaina mahabbatullah tabaraka wa ta'ala al-mahabbah al-'udhma qabla kulli shay dengannya pula kita mengetahui kewajiban kecintaan kepada Allah kecintaan yang terbesar sebelum cinta kepada apapun selain wa'alimna mimma 'allamana sallallahu alaihi wasallam أنه لا يجوز لنا بعد ذلك أن نحب من خلقه إلا من أحبه تعالى. Dan dari ajaran Rasulullah kepada kita kita mengetahui bahwasanya kita tidak boleh mencintai siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala dan sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأننا من أجل هذا الإله نحب أولياءه وأصفياءه وأهل طاعته ومن آمن بعامة وخاصتهم خاصة. Dan setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah pula kita mencintai para wali-walinya Allah dan juga mencintai kaum mukminin yang khusus secara khusus dan umum secara umum. Waqala lana alaihi salatu wassalam al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah min awthaq urul iman. Dan berkata kepada kita Nabi Muhammad, kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah adalah rantai iman yang paling terkuat. فارزقنا اللهم حقائق الإيمان وقوة الإيمان والتوسل والتمسك بعرى الإيمان. Maka ya Allah anugerahkanlah kepada kami kekuatan di dalam keimanan tersebut dan hakikat keimanan kepadamu ya Allah.
ولولا الحق تعالى ورسوله ما عرفنا الشيخ أبا بكر بن سالم ولا تعلقنا به ولا عملت له هذه الحوليات. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya maka kita tidak akan dapat mengenal Syekh Abu Bakar bin Salim dan tidak akan berdiri daripada haul dan acara yang semacam ini. Walakin da'watul haq allati hamalaha khatamun nabiyyin jama'at lana al-khairat min kulli al-jihad. Namun dakwah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh penutup para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita hingga berjalannya dan berdirinya acara yang semacam ini dan hadirlah kita di sini. Wa bi sirriha dama al-khairu fi hadhihi al-umma wa tawala. Dan dengan berkat itu semua kebaikan di umat Nabi Muhammad senantiasa langgeng dan senantiasa abadi. Wa laqad haddatsana sallallahu alaihi wasallam أن الله جل جلاله أراه أموراً تكون في يوم القيامة. Dan telah diceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Taala perkara-perkara dan kejadian-kejadian yang akan terjadi dan akan disaksikan esok di hari kiamat. Wa ra'al umama man yuridu minha ala nabiyhi wa yadkhulul jannah. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Taala para umat-umat yang mana mereka datang kepada nabi mereka masing-masing dan masuk ke dalam surga bersama. Ridat alaihi wahidatan tilwal ukhra. Diperlihatkan umat demi umat bersama nabi mereka. Al-faraitu sawadan aziman qad sadda al-ufuq fa dhannantu annahum ummati fa rafa'tu ra'si. Maka aku melihat umat yang demikian banyak yang memenuhi langit dan memenuhi ufuk, aku kira itu adalah umatku, kata Rasulullah. Faqila li hadhihi ummatu Musa walakin undur. Maka dikatakan itu bukan umatmu tapi umatnya Nabi Musa, namun lihat ke arah sana yang lain. Faida sawadun a'zam qad tabaqa ma baina al-mashriq wal maghrib faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka saya lihat ke arah yang lain, saya lihat umat yang jauh lebih besar dari umat yang tadi yang telah memenuhi ufuk dan dikatakan ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Auridna ma'a haula'i al-waridi 'ala hawdi habibika ya Allah, datangkan kami esok kepada Nabi Muhammad bersama mereka orang-orang yang mulia di barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Wa hayyina lidzalika fi hayatina hadhi. Ya Allah, persiapkan kami ke jalan itu dari mulai saat kami di dunia urudina ala haudi mahabbati, dengan kami datang di telaga kecintaan kepadamu dan mereka, haudi tibai sunnati, dan telaga peneladanan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad, wa haudi ilmihi alladhi khalafahu fina, dan telaga ilmu yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita sekalian ini, wa haudi mahabbat sahli baitihi alkiram wa sahabati, dan telaga kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat, dan telaga pembelaan kepada Allah dan kepada Rasulullah, membela dengan bentuk harta kita ataupun waktu kita ataupun tenaga kita dan apa segala yang kita miliki, kita bela Rasulullah, dan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang menjawab panggilan Allah, dan menjawab daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau ya Allah telah berkata kepada kami, jadilah kalian pembela-pembelanya Allah. Wa fil qira'atil ukhra kunu ansar Allah. Dan dalam qira'ah yang lain, jadilah kalian para ansar-ansarnya Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Nabi Isa ibn Maryam berkata kepada kaum hawariyin, siapa gerangan pembelaku kepada Allah? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Maka kaum hawariyun mereka berkata, kami adalah para pembela Allah. Qala Isa man ansari wal hawariyun ma qalu nahnu ansaruk walakin qalu nahnu ansarullah. Nabi Isa bertanya, siapa gerangan yang siap membela saya? Namun jawaban kaum hawariyun, kami membela Allah. Karena nasra rasulillah wa nasra lillah. Sebab membela para utusan Allah adalah bentuk pembelaan kepada Allah.
فالله يرزقنا الاستجابة لهذا النداء. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beristijabah menjawab panggilan Allah tersebut. لا يجعل في مجمعنا وما من يسمعنا أحدا إلا مكتوبا عنده من أنصاره وأنصار هذا الرسول. Ya Rabb, tak ada seorang pun yang ada di majlis ini atau menyaksikan majlis ini melainkan Engkau tulis mereka sebagai orang-orang yang membela Engkau dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama bushir bi 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah baghairi hisab kal fastazadtu rabbi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diberikan kabar gembira di antara umatnya 70,000 orang masuk surga tanpa hisab, maka aku tidak puas dan aku meminta tambahan dari Allah. Kala fazadani ma'a kulli wahidin min as-sab'in al-alaf 70,000 wa 3 athayat min athayat rabbi. Maka Allah Ta'ala tambahkan bersama 70,000 setiap satu orang dari 70,000 orang tersebut dikalikan 70,000. 70,000 dikali 70,000. Dan bersama itu semua tiga usapan atau tiga raupan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وهذه الدفعات الربانية كانت محط أمل ورجاء الصالحين والعارفين. Dan di mana raupan dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, inilah harapan kaum salihin pada ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. لأنه لا يمكن للسبعين ألف ولا مع كل واحد منهم سبعين ألف أن يبلغ حثية من حثيات الرحمن. Sebab 70,000 orang dikali 70,000 lagi itu enggak sebanding dengan genggaman Allah Ta'ala tatkala menyelamatkan semua hamba-hambanya ini dari api neraka. Adkhilna fi dairatihim ya Rabb. Ya Allah, masukkan kami di lingkaran mereka ya Allah. Adkhilna fi dairatihim ya Rabb. Masukkan kami dalam kelompok mereka ya Rabb. Adkhilna fi dairatihim ya Rabb. Masukkan kami di kelompok mereka ya Rabb. والدخول في تلك الدوائر بمحض المنة من الإله الغافر جل جلاله قريب على من صدق مع عالم الباطن والظاهر. Dan masuk di lingkaran dan kelompok mereka tersebut itu mudah bagi kita, bagi setiap orang yang memiliki kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, menjalin hubungan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Wa akhlasan niyyata 'ala al-qiyam bi ta'atihi wa ijtinab al-ma'asi. Dan dekat bagi orang yang tulus dalam niatnya di dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. أبطأ المطر مرة على قوم سيدنا موسى فاستسقى بهم أولا فلم يسقوا وثانيا فلم يسقوا. Ketika terjadi kemarau panjang terhadap umatnya Nabi Musa, kemudian tidak turun hujan lama dan Nabi Musa berdoa minta diturunkan hujan bersama-sama umatnya, namun tidak diturunkan hujan sampai 2-3 kali tetap tidak turun hujan. Aga khatab al-Rabb ya ilahi istasqina ka awalan wa thaniyan wa lam tasqina. Maka berkata Nabi Musa, ya Allah, kami telah memohon mengemis hujan darimu 2 kali, 3 kali, tetapi belum dikabulkan. Auhailaina bainakum namaman yanqul kalam an-nas li ba'dihim yaftin bainahum wa la asqikum an-namam bainakum. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya di antara kalian ada satu pendosa, pelaku dosa namimah atau adu domba atau provokasi. Maka selama ada satu orang tersebut di antara kalian, aku tidak akan tolong kalian semua. Ya Rabbi, kullana man hadha an-namam hatta nukhrijahu min bainina. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, katakan kepadaku siapa provokator tersebut, tukang adu domba tersebut, hingga saya usir dari umat saya. Fa'uhallahu ilaya anhaakum 'anil namimah wa akun namaman la akhbaruhu wa la akhbiruhu bih. Aku melarang kalian dari adu domba, lantas aku mau menjadi mencontohkan adu domba tersebut dan melaporkan kepada engkau, aku tidak akan kabarkan kepadamu. Walakin nadi qaumak makan namaman falyatub. Tapi caranya panggil kaummu semuanya. Siapa barang siapa orang yang tukang namimah ada di antara mereka, suruh bertobat. Fa akhbara qaumahu bidzalik fa istahya 'ala nafsihi an-namam wa khasha'a lirabbi wa khada'a wa taba taubatan shadiqah. Maka ketika mengabarkan tersebut kepada kaumnya, dikumpulkan, dikabarkan, maka yang tukang namimah dan provokator tersebut, dia malu sendiri dan dia menyesal dan taubat kepada Allah dalam kesendiriannya, maka langsung ditolong, diturunkan hujan oleh Allah saat itu juga. Wa aqbalatis suhub wa saqahumullah. Datang awan, semuanya berkumpul, langsung turun hujan detik itu juga. Wa awhallahu ila Musa.
Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Mana'tukum an mana'tur rahmata ankum awalan bin namam thumma saghitukum bi tawbatin namam." Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, di awalnya aku cegah hujan tidak turun gara-gara kelakuan seorang tukang namimah. Maka sekarang aku turunkan hujan berkat taubatnya tukang namimah. Lama sadaq ma'a maulahu wastahya wa khajil ja'alahu sababan lirahmati lil'ibad. Ketika orang ini bersungguh-sungguh taubat kepada Allah dan malu kepada Allah, maka dia menjadi sebab turun rahmatnya Allah. Hakadha mu'amalat rabbikum ar-rahman. Dan beginilah perlakuan Allah yang maha penyayang terhadap hambanya. فنسأل أن يطلع من كل قلب حاضر معنا أو من يسمعنا على صدق في التوبة إليه. Dan kita meminta kepada Allah yang sedang menatap hati dan sanubari kita agar Allah anugerahkan kepada kita semuanya kesungguhan di dalam taubat dan kembali kepada Allah. Menugimul faraid kama amar. Hingga kita menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan. Wajtanib ma haram alaina. Dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fi a'dha'ina wa qulubina. Di dalam anggota tubuh kita, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Dan di dalam hati kita. Wa manazilina. Dan di dalam hati dan juga larangan yang di rumah kita. Wa fi munasabatina al-mukhtalifah. Dan di dalam acara-acara kita dalam hidup di dunia ini. Wa fil qiyami bi amri ahlina wa usarina wa auladina. Dan di dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap keluarga kita, anak-anak kita dan istri kita. Ada'an lihaqi mas'uliyat ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Semuanya adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Ketahuilah setiap individu dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab akan rakyat yang dia pimpin. Wa alhiqna bis-shadiqin fi kulli dhalik. Ya Allah, masukkan kami bersama kaum shadiqin, orang yang memiliki kejujuran dan kesungguhan bersamamu di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Qabalna 'ala ma fina bi fadlik. Dan terimalah kami apa adanya yang kami punya dengan berkat anugerahmu ya Allah. Kan yushir ila hadha as-sidq sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sahib al-Hawliyyin. Mengisyaratkan kepada kesungguhan ini al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya hari ini. Qabal gadiyatina al-jahil al-badawi alladhi yaqulu 'ala fakhidih bis-sidq wal-ikhlas fananzur ilayhi fayasil ila Allah ta'ala fi lahdah. Datang kepada saya, terkadang datang kepada seseorang yang dari udik, dari pegunungan, jauh dari peradaban, datang kepada saya, istilahnya tuh dia kalau mau pipis, dia pipis di pangkuannya sendiri, masih ngompol. Akan tetapi ketika dia datang punya kesungguhan ingin dekat kepada Allah, saya menatap dia dan mendoakan dia dan dia sampai kepada Allah dalam sesaat. Waqad sami'tum fi ma dzakara ahbabuna wa du'a an Allah ta'ala yaqul li ahli majma' adz-dzikr qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanah. Dan kalian semua telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pendakwah, para kekasih-kekasih kami barusan, bahwasanya di majlis yang semacam ini Allah ta'ala panggil, bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan dosa kalian telah diampunkan oleh Allah dan kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan dan pahala. Idza dzakara al-malaikatu khata'an wa jalas bainahum qalu walahu qad ghafartuhum al-qawm la yashqa bihim jalisuhum. Dan ketika malaikat menyebutkan ya Rab, di antara mereka ada pendosa, maka Allah menjawab, yang pendosa pun telah aku ampuni dosa-dosa mereka sebab dia kumpul dengan orang-orang yang tidak akan sial siapapun yang duduk bersama mereka. Ya Rabbana amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi ank. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan kepada rasulmu dan kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Atina ma wa'adtana 'ala rusul. Maka anugerahkan kepada kami apa yang kau janjikan terhadap nabimu. Wa'fu 'anna waghfir lana. Ampunilah kami dan maafkanlah kami. Waj'alna nadhkuru hadha al-majma'a ya rabbana fi mawaqif al-qiyam wa fi dar al-karam. Dan jadikan kami esok di hari kiamat di surga-Mu mengenang indahnya majlis ini, esok di hari kiamat kami kenang. Qala Allahu 'an ahli al-jannah wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasailun. Allah taala bercerita tentang penghuni surga, esok mereka satu sama lain saling duduk berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina ya'ni fi dunya mushfiqin. Mereka saling berkata, dahulu kita di dunia dalam keadaan takut kepada Allah.
Aina khafuka wa nakhsha 'iqaba. Yani kami dalam keadaan takut kepada Allah dan takut akan siksa dan murkanya Allah. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami dan menjauhkan, menyelamatkan kami dari siksa yang pedih dan panas. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami di dunia selalu memanggil namanya Allah. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami selalu menyeru memanggil namanya Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Maha baik, Maha penyayang. Inna nad'uka ya barru ya rahim. Dan inilah kami ya Allah memanggil namamu ya barru ya rahim. Ya barru ya rahim. Nad'uka ya Allah ya barru ya rahim. Kami memanggil menyeru namamu ya Allah. Alaina wa qina 'adzabas samum. Anugerahkanlah kepada kami dan selamatkan kami dari siksa yang menyakitkan. Alaina wa qina 'adzabas samum. Anugerahkanlah kami dan selamatkan kami dari siksa pedih-Mu. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati. Dan Allah yang menerima taubat dari hamba-Nya, dan Allah pun juga yang menghapuskan dosa-dosa dan menerima hasanah. Al yarfa'ul mutahaqqiq bi at-taubah ila maratibil mahabbah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam sesaat mencapai derajat kecintaan di sisi Allah. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang gemar bertaubat dan gemar bersuci. Menatawajjah ilaihi ta'ala. Dan inilah kita berdoa kepada Allah dan kita semua menyebut berseru kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa hu. Alladhi la ilaha illa hu. Al hayyul qayyum. Al hayyul qayyum. Wa natubu ilayhi. Astaghfirullah. Ampunkanlah kami dan limpahkan taubat-Mu kepada kami, wahai Allah yang Maha Pengampun, pemberi taubat. Dan masukkanlah kami di dalam barisan sang kekasih. Engkau telah bentangkan hidangan ini di tengah-tengah kami. Dan kau kumpulkan kami di dalam bermunajat. Dan di dalam ajaran yang disyariatkan oleh Nabi-Mu. Untuk berdoa dan berzikir kepada-Mu. Dan untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Dan untuk mendekat kepada Allah. Dan untuk cinta kepada Nabi-Mu dan keluarganya. Dan sahabat dan kaum salihin. Dan kau telah kumpulkan kami di dalam memperingati mengenang al-imam Syekh Abi Bakar bin Salih. Yang mana semua asrar nabawiyah sampai kepada beliau. Wa fi zamanihi dhaka wa qad mada ala wafatih 452 sana. Dan di zaman tersebut dan telah berlalu dari sejak wafatnya beliau 452 tahun. Asyraqat anwaru fi syarqil ardi wa gharbi. Dan telah ternampak cahaya beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wa wafati ila qaryatihi fi Hadramaut. Wufudun minal haramaini syarifain. Dan datang ke negeri beliau di Hadramaut rombongan yang datang dari haramaini syarifain Makkah dan Madinah. Wa minasyam. Dan dari negeri Syam. Wa min Misr. Dan dari Mesir. Wa min al-Maghrib. Dan dari Maroko. Wa ja'at gawafil min ar-Rum hatta tahta darihi fi 'Ain. Bahkan dari Romawi, dari Eropa datang kafilah yang berlabuh di negeri beliau di kota 'Inat. Kaifa kanat al-muwasalat tilka al-ayyam? Di masa tersebut bagaimana kendaraan untuk bisa sampai ke negeri yang terpencil? Kaifa ijtama' haula'il anan? Dan semua manusia dapat berkumpul demikian banyak di sana. Wa kaifa baghiyatil athar ila hadzal majma'? Dan bagaimana bekas-bekas keilmuan dan peninggalannya itu sampai hingga di masa kita ini kita kenal? Ajarallahu 'ala sayyid Muhsin hadza at-tartib li hawliyati Syekh Abi Bakar fi Indonesia. Dan Allah Ta'ala muliakan Sayyid Muhsin untuk menyebarkan daripada ajaran yang demikian mulia ini di dalam kegiatan ini. Wa tawaffatum min aktsar Indonesia. Hingga kalian datang dari seluruh penjuru Indonesia.
Indonesia. Yaman. Dan datang rombongan juga kemari dari Yaman. Dan dari Afrika Selatan. Dari Australia. Dari penjuru dunia negara-negara lain. Dari suku yang berbeda-beda. Dari negara yang berbeda-beda. Semua berkumpul karena Allah. Dan dalam rangka berzikir kepada Allah. Allah yutina ma wa'adana ala lisan rasul. Semoga Allah menganugerahkan kita apa yang Allah Ta'ala janjikan melalui lisan Nabi Muhammad. Yab'athannallahu aqwaman ala wujuhihim an-nur. Allah akan membangkitkan sekelompok kaum yang tatkala dibangkit hari kiamat wajah mereka bersinar. Ala manabirul lulu. Mereka dibangkitkan di atas mimbar-mimbar syuhada. Yang para nabi-nabi dan para syuhada iri dengan posisi dan kedudukan yang mereka syuhada. Mereka bukan nabi dan juga bukan orang yang mati. Maka para sahabat bilang sifatkan kepada mereka hingga kami tahu. Dijakatakan oleh Nabi Muhammad mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dari suku yang berbeda-beda dan bangsa yang berbeda-beda. Mereka berkumpul dalam zikir kepada Allah dan berzikir kepadanya. Masahafil hadith. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, tidaklah berkumpul sekelompok kaum. Di salah seorang mereka berdoa, diaminkan oleh yang lain, melainkan dikabulkan semuanya diberikan oleh Allah. Waqad ja'akum mansab Syekh Abi Bakar bin Sa'd. Dan telah datang di tengah-tengah kita mansab Syekh Abi Bakar bin Sa'd yang berdiri di dalam magamnya beliau. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. Alaihi atallallahu umrahu fi sururin wa unsin wa hubur wa afiyah kamilah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, dalam afiyah yang sempurna. Fi ma qari 'alaikum al-Baliha fi ar-Rawha. أخبار ذكرها الحبيب علي بن حسن العطاس عليه رحمة الله تبارك وتعالى حسين علي بن حسين علي بن حسين العطاس في كتابه تاج الأعراس عليه رحمة الله وذكر الحبيب سقاف وذكر الحبيب سقاف بن بكر ولده سالم بن سقاف ولده أحمد بن سالم وولده علي بن أحمد. Dan semalam pun juga kita dibacakan dalam acara Rawha dalam kitab Tajul Aras yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas tentang munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Sekaf dan juga putra beliau Al-Habib Salim dan juga Al-Habib Ahmad dan putra beliau disebutkan di dalam kitab tersebut tentang kemuliaan mereka dan keagungan mereka. Al-Habib Ali bin Ahmad. Dan Al-Habib Ali bin Ahmad bin Salim juga disebutkan. وذكر لكل منهم بعض مناقب وأحوال. Dan disebutkan daripada manaqib mereka dan kejadian yang dialami dari kejadian yang istimewa. وقد خلف الحبيب علي بن أحمد ابنه الحبيب أحمد بن علي والد الحبيب حسن. الحبيب علي بن أحمد بن سالم itu punya putra yani ayahnya الحبيب حسن الحبيب أحمد بن علي. وكان يقول عنه الحبيب علي بن شهاب قلب ورب. Al-Habib Alwi bin Syahab kalau bercerita tentang Al-Habib Ahmad bin Ali ini adalah seorang pribadi yang di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab alaihi rahmatullah wa awal ma dakhala al-mansab hadha Al-Habib Ahmad bin Ali kan saghir as-sin. Akhbaru annahu sayati ila al-madras fi al-Rabat kan yadarris Al-Habib Alwi alaihi rahmatullah tabarak wa taala. قال فمن حين دخل جدي في المدرسة وعينه إلى الباب يرغب دخول هذا الإنسان. Dan Al-Habib Ahmad bin Ali beliau menjadi munsib pimpinan dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim dalam usia yang muda, dalam usia yang belia. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab bilang itu dikabarkan akan datang munsib Al-Habib Ahmad bin Ali ke majlisnya di Rubat, di Madras Rubat yang di saat itu dipimpin oleh Al-Habib Ali bin Syahab. Maka Al-Habib Ali bin Syahab mulai dari awal mengajar itu matanya sudah panjang menantikan kedatangan Al-Habib Ahmad bin Ali tersebut. Dari awal melihat ke arah pintu menunggu kedatangannya. Falamma dakhal qama huwa ajlasahu bi janibi. Begitu datang Al-Habib Ahmad bin Ali yang saat itu masih muda sekali, maka berdiri Al-Habib Ali bin Syahab menyambut beliau dan didudukkan di sampingnya.
ومر بقيه المدرسه في ذكر مناقب الشيخ ابي بكر بن سالم وكراماته. Dan habis semua waktu di madras tersebut menyebutkan tentang manaqib dan kemuliaan al-imam Syekh Abi Bakar bin Salim dan karamat-karamat. قالوا وكانوا يذكرون عن الكرامه انها خرق للعاده لكن في حياه الشيخ ابو بكر صار خرق العاده عاده. Itu kalau apa artinya karamat adalah melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang bukan adat, bukan kebiasaan, tetapi di masa Syekh Abu Bakar sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu yang sangat biasa sekali. لكثرت ما يجري الله على يديه سبحانه وتعالى من خرق العادات وأنواع الكرامات. Saking banyaknya keajaiban yang dialirkan oleh Allah Taala melalui tangan Syekh Abu Bakar bin Salim hingga menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat itu semua. لما بنى بيته بعينات وجاءه بعض المحبين وقالوا عندنا هذه الأعواد لسقف البيت لكنها في بلد بعيدة وما وجدنا جمال تحملها إليك. Ketika beliau membangun rumahnya di Ainat, maka beberapa pecinta datang kepada beliau, kita punya kayu gelondongan besar, bagus-bagus, tapi sangat jauh sekali, enggak mungkin kita gotong ke sini, enggak ada kendaraan. Begitu kata beliau. Kala khruju dhakal khasyab ala majlis sail wa trukuh fi dhakal maqam. Syekh Abu Bakar bilang kepada orang tersebut, gini aja, enggak usah bingung, kamu di negeri kalian itu ada aliran sungai, tempat aliran banjir, yang masih kering, letakkan saja kayu gelondongannya di situ, nanti sisanya udah kita atur. Fa akhrajuhu wa ja'a as-sail hamaluhu idza wasala taht 'ainat yarmihi ila taraf 'ainat. Maka begitu diletakkan di situ enggak lama turun hujan yang lebat, kemudian juga datang banjir yang membawa gelondongan kayu tersebut sampai ke 'Ainat. Begitu sampai ke 'Ainat itu hanyut sampai ke pinggiran sungai, dan itulah kayu untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa kullul a'wad wasalat wa la dha' minha wahid. Dan semua kayu-kayu tersebut lengkap, enggak hilang satu pun juga. Mazahir inayatillah bi ahbabi fi alamid dunya. Itulah lambang-lambang perhatian Allah kepada hambanya itu baru di dunia saja. Fakaifa ma yakunu lahum fi ma huwa khairun wa abqa. Bagaimana kelak perhatian Allah bagi mereka di hari kiamat, sesuatu yang lebih besar lagi dari Allah bagi mereka. Ya Rabbi la tahshur ma'ana minna ahadan illa ma khiyar al-qaum. Ya Allah, jangan kumpulkan seorang pun di antara kami esok hari kiamat melainkan bersama orang-orang yang mulia. Aqbal taubatna fil majma' ajma'in. Ya Allah, terima taubat kami semua di kumpulan kami. Kullu wahid minhum miftahan lil khair maghlaqan lil syarr. Amin. Itu dari kami sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Rizukum husna hamlil amana wa husna ada'i. Anugerahkan kami semuanya sebagai orang-orang yang dapat memikul amanat dengan sebaik-baiknya. Yudrikal maut ahadan minhum illa wa huwa ala halatin tarda. Hingga amin. Tidak ada seorang pun yang wafat di antara kami melainkan meninggal dunia dalam keadaan yang paling engkau ridai. Mufian bi ahdi. Dalam keadaan menunaikan janji dan kesetiaan mereka kepadamu. Dhafiran bi mahabbatik wa wuddik. Meraih keanugerah kecintaan darimu. Mudzakkiran la ilaha illallah qailan biha. Dan menyebutkan dan ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Muhibbu yuhibbu liqa'aku anta tuhibbu liqa'aku. Dalam keadaan rindu perjumpaan denganmu dan engkau rindu perjumpaan dengan hamba. Akrimna jami'an bidalik. Muliakanlah kami semua dengan anugerah ini. Ya Allah, wahai Allah, raja di antara semua raja. Wa aslih ahwal ahli Indonesia. Dan perbaiki keadaan barang-barang Indonesia. Dan jauhkan bala musibah dari mereka. Wal fitan wal mi'an. Keburukan dan fitnah dan bencana. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sabbithum ala ma bihi fazu wa sa'idu. Dan tepatkan langkah kaki mereka untuk meraih keberuntungan dan kebahagiaan. Kan minhum Syekh Yusuf min ard Makassar dhahaba ila janub Afrika wa kan sabab li islam an-nas. Dahulu di Indonesia ada Syekh Yusuf yang datang dari Makassar, kemudian diasingkan sampai ke Afrika Selatan, dan datangnya beliau di Afrika Selatan menjadi penyebab Islamnya penduduk Afrika Selatan. Syekh Yusuf akhadha al-ilma bi sanad. Dan Syekh Yusuf beliau mengambil ilmu dengan sanad yang tersambung. Masya'ala maslaki ahli sunnati wal huda. Dan berjalan di jalan ahli sunnah wal jamaah, jalannya para ahli hidayah. Kan min akbar masyayikhihi wa azamihim fi sanad al-imam Abdullah bin Ali bin Muhammad. Dan di antara guru terbesar beliau dalam sanad yang mulia ini adalah guru beliau al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahib al-Atib. Hadhiya biliqa'i sa'at ma'duda lakin kasarat khairatuha غير معدودة ولا محدودة. اليوم مرايش
kebahagiaan dengan perjumpaan kepada Imam Al-Haddad hanya beberapa saat saja di saat transitnya beliau, tetapi dengan saat tersebut meraih kebahagiaan yang abadi. A'lallahu lahum darajat. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua. Jama'na bihim fi a'la al-jannah. Dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di surga yang tertinggi. Warfa'u hajatukum ila qadhi al-hajat. Ayo angkat hajat kalian semuanya, panjatkan kepada Allah yang mengabulkan semua hajat. Rabbal ardh was samawat. Dan seru panggil nama Allah pemilik langit dan bumi. Dan tunduklah kepada keagungannya. Dan merendahlah untuk kemuliaan Allah. Dan sadarilah bahwasanya segala perkara di genggaman Allah dan semua perkara akan kembali kepada Allah. Ya Rabb, terimalah kami apa adanya dan perbaiki keadaan zahir dan batin kami. Sampaikan cita-cita kami dan lebih dari cita-cita dari segala kebaikanmu yang besar dan anugerahmu yang banyak di dunia, di barzah dan akhirah. Jadikanlah kami dari wajah-wajah yang bercahaya yang menatap kepadamu dalam kiamat. Jadikan wajah kami wajah yang bercahaya yang menatap wajah-Mu hadirat, wajah yang bercahaya yang melihat kepada Allah. Rahmatilah kewarna ayah kami dan ibu kami dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, dan berikan mereka balasan sebesar-besarnya para pendahulu kami dari para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan para wali-walimu dan para wali somo dan para wali-wali sebelum orang-orang yang tulus dan ikhlas yang mengembali kepada engkau dan memiliki kehubungan yang khusus. Limpahkan di kuburan mereka kebahagiaan darimu dan salam dari kami, dan kumpulkan kami bersama mereka di surgamu. Ya Rabbi, wajma'na ahbaban lana. Ya Allah, kumpulkan kami dan para kekasih kami di surga Firdausmu. Ya Allah, kumpulkan kami dan para kekasih kami di surga Firdausmu. Ya Rabbi, wajma'na ahbaban lana. Kami dan para kekasih kami di surga Firdausmu. Sebaik-baik anugerah darimu ya Allah untuk kami. Ya Dzal Fadli wal Jud al Ajam bil Awsa'i. Wahai yang pemberian dan anugerah yang terlalu besar. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Penyayang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Karim. Ya Maha Ya Rahman. Yang Maha Penyayang. Ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Allah. 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 Tunduklah kepada keagungan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.